Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini gue mau membahas Red Draw terbaru. Oke, jadi ya memang sesuai prediksi, karena yang memang udah muncul juga ya dari kemarin skinnya, yaitu adalah Zacian sama di sini ada Zamazenta, Pokemon 2 anjing ini ya. Terus ya, ini masih ada event-event sebelumnya dan ada Lucky Cat ya untuk kalian yang mau ngegacha tapi masih kurang diamondnya. Berarti ini bagus banget ya, lagi ada Lucky Cat sama lagi ada yang Carnival itu. Terus ya, langsung aja kita di sini close dan ya, langsung aja di sini kita membahas Zacian sama Zamazenta. Ini sih sebenarnya simple lah ya. Ini kalau misalnya kalian butuh defense, kalian ngambil Zamazenta. Kalau misalnya kalian butuh attack, kalian ngambil si Zacian. Tapi kalau misalnya kalian cuma bisa pilih satu, gue lebih menyarankan ngambil si Zamazenta. Karena Zamazenta ini, ya gue bilang masih lumayan OP lah ya. Dia masih bisa ngasih shield juga, masih bisa ngasih ininya. Untuk Zacian sendiri, karena jujur karena gue nggak punya dan gue nggak mainin si Zacian ini, gue sendiri agak bingung kenapa si Zacian ini dia bisa jatuhnya sampai parah banget ya. Padahal gue ngeliat dari skill-skillnya itu sih nggak begitu berubah yang banyak. Tapi ya dia sampai sekarang hampir nggak ada yang make. Sebaliknya Zamazenta ini biarpun dia juga kena nerf juga ya. Dulu tuh kalau misalkan mau tahu Zamazenta bintang 4 bisa dibilang shieldnya menyamai atau bahkan bisa lebih kuat daripada shieldnya si Mega Diancie. Cuma ya sekarang shieldnya itu nggak sekuat itu, masih bisa dipecahin. Cuma ya tetap aja masih lumayan lah shieldnya. Apalagi untuk ukuran kalau misalnya kalian mainin di bintang 4. Untuk Zacian sendiri, gue udah nggak ngelihat dari hampir semua lini. Maksudnya semua lini itu maksudnya di bintang 4, 6, 8, sama bintang 11. Dan kalau misalnya kalian mau sekalian lihat di sini, kita ngelihat sedikit di Crossover Arena, mana dia di ranking. Ini di ranking atas-atas pun, dia udah nggak make ya si Zacian itu. Lihat di sini dia pakainya si Zamazenta ini ya. Ini Zamazenta pakai skin. Yang kedua ini Zamazenta juga pakai skin Shiny Mega Metagross itu. Yang berikutnya mana lagi? Zamazenta nggak ada, ini nggak ada Zamazenta ya. Ya di sini dia nggak ada si Zamazenta. Yang keempat ini masih ada tuh Zamazentanya juga masih. Yang kelima ini nggak ada Zamazenta, tapi bisa kalian lihat Zamazenta itu masih lebih laku dibanding si Zacian. Jadi kalau misalnya kalian mau itu, tapi itu kan balik lagi, kalau misalnya memang kalian udah banyak ngambil Pokemon defense, kalian butuh Pokemon attack, menurut gue Zacian masih bisa dipertimbangkan. Biarpun dia kayak kelihatan yang gak ada yang pake atau kayak gue, cuma kalau misalkan memang butuh banget, kalian merasa kayak kok kalian battle-nya lama banget, kok kalian kayak apa namanya, merasa di arena tuh cuma bertahan-bertahan doang, tahu-tahu udah round 20 terus kalah, ya menurut gue masih boleh pakai Zacian. Cuma mungkin gak usah sampai terlalu dibuild sampai nanti kalian udah dapet Pokemon yang lebih bagus lagi gitu loh. Jadi ya untuk Zacian sama Zamazenta sih menurut gue kayak gitu aja, simple. Ya butuh defense sama Zenta, butuh attack Zacian. Kalau misalnya cuma bisa pilih satu sama Zenta. Oh iya, dan ngomong-ngomong itu kan tadi yang berdasarkan ranking atas, di gue sendiri juga udah punya Zamazenta di sini dan gue merasa ya dia masih oke lah. Biarpun di sini gue punya Zamazentanya bintang 4 gitu. Jadi ini testimoni langsung lah ya, karena gue juga punya. Oke, terus di sini, oh iya, gue juga lupa untuk mengingatkan, ini hari ini ada Carnival hari terakhir. Pas kalian nonton video ini harusnya waktu itu tinggal sekitar 10 jam atau berapa kali. Ya pokoknya waktu itu tinggal sebentar lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau memutus untuk ngegacha, kalian bisa langsung ngegacha hari ini juga, nggak usah nunggu hari Minggu atau kayak gimana. Kebetulan kan hari ini juga ada si Fortune Cat yang kayak gini. Cuma sayang untuk kalian yang mau pakai cost diamond di Fortune Cat itu nggak berhasil ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, gue kan nyontohin cost 88. Oke, harusnya kan berarti kita pakai 88 diamond, tapi sayang banget di sini untuk cost diamondnya ini dia nggak termasuk ya di sini. Ini udah gue pakai cost yang sebelumnya. Mungkin coba kita lihat lagi, itu kan tadi cost gue 320, coba kita lihat bakal kepake nggak ini cost diamondnya dari 320 ini. Oke, 320 kita naikin 288, berarti kalau misalnya kita pakai ini harusnya sekitar 600 lah ya.
Coba kita lihat. Oke. 248. Oke. Coba kita lihat apakah kepake. Cost diamond nggak kepake ya, bisa dibilang. Cuma ini diamond yang gue pake dari sebelum-sebelumnya. Gue udah pake 25. Jadi ya memang fortune cat itu nggak kepake, jadi sayang banget kan harus pake diamondnya di tempat lain. Jadi di sini gue selesain dulu untuk fortune catnya. Oke. Terus gue tadi ada sekitar 20.000 mungkin. Terus yang terakhir 5.000 dapat segini. Oke, 6.700. Kita 22.600. Ya, berarti kita dapat sekitar 2.600 lah ya. Ya, enggak hoki tapi ya udahlah ya, namanya juga diamond gratis yang kayak begini. Terus juga di sini untuk kalian yang mau pakai cost diamond yang kayak gini tapi kalian enggak mau dapat itunya, gue udah bilang cara ini berkali-kali. Ya di sini gue bakal bilang lagi, yaitu adalah kalian caranya beli tiket di sini. Waktu itu kalian, gue juga udah pernah ngegacha pakai tiket, dan tiket itu bisa disimpan sampai kapanpun. Jadi ya langsung aja di sini gue juga mau langsung beli tiket lagi. Ini oke, 50, 60 itu cukup belinya. Untuk ngegacha full kan kalian perlunya sampai sekitar 70 kalau nggak 80. Ini beli tiket ini karena kita tujuannya untuk ngabisin diamond, berarti nggak usah terlalu banyak, 60 aja cukup. Di sini 15.000, kita pakai 15.600 di sini. Oke, okay, bye. Oke, okay, di sini kalian lihat diamond gue 7.000 ya setelah tadi ini. Nah, kegunaannya gue beli tiket yang kayak gini untuk menyelesaikan event, kalian bisa lihat tadi diamond gue 7.000. Nah, kita ngambil-ngambilin diamond dari event, mana dia diamond dari event. Oke, okay. Oke, okay, kita ambil-ambilin. Oke, okay. Oke, okay. Ambil lagi, lumayan banyak ya ini, harus satu-satu pelan-pelan. Oke, okay, yang terakhir 688. Jadi kalian lihat, gue udah mau 10.000 lagi diamond gue. Yang berarti tadi gue pakai yang beli tiket itu sekitar 15.000, gue pakai cuma 12.000 karena kita ada cashbacknya. Jadi tujuannya beli tiket tuh kayak gitu. Biarpun kalau misalkan bilang kalau beli tiket ini lebih mahal, cuma ya kalau misalkan kalian nggak pengen Pokemon-nya, mau gimana? Masa kalian paksain gitu loh? Kan di sini gue udah punya Zamazenta. Tadi kalian lihat, gue nggak mau ngambil Zacian, ya berarti gue beli tiket aja untuk selesai event, dapetin cashbacknya juga. Total jadi tetap lebih murah gitu loh. Jadi ya cara itu yang bisa kalian pakai. Balik lagi, event Carnival ini cuma ada sampai hari ini doang. Jadi kalau misalnya kalian mau selesain ya langsung aja, nggak usah pakai mikir gitu loh, karena besok udah nggak ada. Emang ini Carnival ini memang agak aneh, dia cuma sampai hari Jumat dong, tapi ya ini harus kalian manfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Jadi oke lah, kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Dokoka de yonderu, jikazuite ru, mashiro na sekai.